Datu Yang Dipertua, ucapan penghargaan kepada Menteri Pendidikan yang sangat prihatin kepada sekolah-sekolah daif yang mana beberapa proyek naik taraf bangunan sekolah sedang berlaku di Parlimen Kudat pada ketika ini. Di kesempatan ini saya memuji Belanjawan 2025 ini karena memberikan Kementerian Pendidikan antara Kementerian yang menerima peruntukan yang tertinggi. Saya ingin membangkitkan sekali lagi berkenaan dengan keperluan Pembinaan Sekolah Menengah Agama di Kudat, yang mana sekolah menengah agama ini akan menyediakan peluang pendidikan kepada anak-anak untuk menuntut ilmu agama dengan lebih baik dari lima buah daerah di utara Sabah, yaitu Kudat, Banggi, Matunggung, Kota Marudu, dan Pitas. Saya telah berbincang dengan ketua-ketua jabatan di Kudat untuk mendapatkan tapak sekolah agama yang sesuai sekiranya kerajaan dapat memberikan kelulusan pembinaan sekolah menengah agama ini. Keprihatinan dan kerja keras oleh yang berhormat Menteri sangat dihargai. Tetapi keprihatinan dan keikhlasan serta komitmen yang tinggi kerajaan tidak akan berkesan tanpa ada satu sistem penyampaian yang telus di peringkat bawah terutama sekali di peringkat pelaksanaan. Dalam Dewan yang mulia ini saya mohon disemak dan disiasat sama ada peruntukan-peruntukan ini sampai ke sasaran yang sepatutnya terutama sekali peruntukan yang melibatkan kebajikan dan prasarana, runtukan aktivitas sukan dan sebagainya di sekolah-sekolah peribumi di Banggi dan Kudat. Saya mengangkat suara ini karena masyarakat di Banggi dan Kudat telah menimbulkan kegusaran seperti mana isu yang tular di sosial media mengenai dakwaan penyelewengan dana-dana di sekolah ini. Ada antara pegawai di pejabat pendidikan daerah Kudat yang mempunyai grade gaji yang sederhana tetapi menjadi buah mulut masyarakat di Kudat karena mempunyai kekayaan yang luar biasa. Contohnya seorang timbalan PPD yang dikatakan memiliki rumah banglo dan beberapa unit kediaman lain dan kendaraan yang bernilai jutaan ringgit. Pegawai-pegawai yang dikatakan membentuk katil ini seolah-olah mempunyai kekebalan dalam jabatan maupun kementerian karena berupaya mempengaruhi rantaian dalam kementerian pendidikan. Ini dibuktikan dengan perpindahan mengejut Seorang pegawai pendidikan daerah kudat Yaitu Puan Nurul Izati Abdullah Yang hanya sempat bertugas lebih kurang 9 bulan Dan dengan tiba-tiba dipindahkan ke jabatan pendidikan Sabah Karena beliau coba untuk menstrukturkan semula Pegawai-pegawai yang bermasalah ini Natijanya Puan Nurul telah mendapat surat perpindahan Yang ditandatangani oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Bertarik 19 Ogos 2024 Dengan jawatan memangku grade 52 sedangkan beliau berjawatan grade 54. Sebagai rekod, Pak Nurul Izati Abdullah merupakan pengetua cemerlang sebelum dilantik sebagai PP di Kudat dan terkenal dengan sikap integriti yang tinggi. Saya mohon kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyiasat perkara ini termasuk kemungkinan katil ini mendapat perlindungan daripada pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan. Tidak akan berjaya usaha yang berhormat Menteri dan Kerajaan Madani ini untuk mereformasi Sistem pentadbiran dan menghentikan keterisan berjuta-juta ringgit dana kerajaan jika bara rasuah terutama di peringkat pelaksanaan, tidak ditangkap dan dimusnahkan. Saya juga mengambil kesempatan untuk menyuruh guru-guru besar, guru-guru, dan siapa saja yang mempunyai maklumat berkenaan dengan hal ini untuk segera melaporkan apa-apa penyelewengan yang berada dalam pengetahuan mereka pada SPRM. Ini satu lagi laporan yang baru kami terima di mana kedua pegawai kanan yang bertugas di sebuah pejabat pendidikan daerah PPD di Sabah ditahan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Sabah pada Jumaat. Kedua-dua suspek lelaki dan perempuan berusia dalam lingkungan 40-an ditahan kerana disyaki menerima rasuah, membabitkan perlantikan pembekal bahan mentah untuk penyelenggaraan dan pembaikan sekolah-sekolah di sekitar Kudat yang bernilai RM600,000. Menurut sumber, kedua-dua suspek ditahan jam 3 petang ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah.